yukabbiru takbiratul ihrami qailan Allahu akbar. Dia bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu akbar. Wa yarfa'u yadayhi ila hiyal udhunayhi. Diangkat kedua tangannya sejajar dengan daun telinga. Perhatikan nih para hadirin. Ya. Jangan begini ya. Ini banyak begini nih. Disebutkan dalam sifat salatun Nabi, as-sunnah, sunnahnya al-kaffain tijahal qiblah, telapak tangan ini menghadap kiblat. Daun telinga. Aw hadwa mankibaihi, atau sejajar dengan pundak. Perhatikan para hadirin, sejajar dengan pundak. Nadhiran bi basarihi ila mawdi'i sujud ila mawdi'i sujudihi, sambil melihat ke tempat sujud kita. Sekiranya ini sutrah saya salat di belakang sini. Jangan hadap depan. Allahu akbar. Ya. Tempat sujud. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ada tiga cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Cara yang kedua, Allahu akbar, baru angkat tangan. Cara yang ketiga, angkat tangan dulu. Allahu akbar. Ketiganya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Variasi supaya tidak bosan. Adapun posisi mengangkat sebagaimana tadi ada dua. Sejajar dengan apa? Pundak, atau sejajar dengan daun telinga. Jangan begini, Allahu akbar. Ya. Sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Annahu qa'idza qama ila shalah." Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdiri salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir, Allahu akbar. Wa kana idza shalla, ini hadis muttafaqun alaihi. Wa kana idza shalla, dan Nabi apabila salat, taqta'a ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya. Ya, beliau menundukkan kepalanya. Warama bi basarihi, kemudian beliau memandang nahwal ar, ke tanah, ke bawah. Diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Dan Aisyah juga berkata, ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi, rawahul Baihaqi. Pandangan Nabi tidak pernah bergeser dari tempat sujudnya. Maka perhatikan para hadirin, ketika kita sholat, tempat sujud kita lihat. Ya, kalau sudah pas kiblat, kemudian kaki, perhatikan, jangan terlalu begini, jangan pula begini, sejajar dengan lebarnya pundak ini para hadirin. Kaki lurus menghadap kiblat, jangan dia begini, lurus. Sehingga kalau bertemu dengan kaki kawan kita akan nempel. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Kami para sahabat ketika salat satu sama lain menempelkan pundak dengan pundak. "Wa ka'bahu bika'bihi," mata kaki dengan mata kaki. Allahu akbar. Cara salatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.